lu master-master semua. Oke, pada saudara ini kita akan mempoding ikat ayam hutan kita ya. Karena poding itu penting ya untuk menjaga daya tahan tubuh ikat ayam hutan kita agar lebih sehat dan tetap terjaga kesehatannya. Oke, ini kita ambil dulu. Ini ikat kita nih. Oke. Ini ikat kita belum dapat nama ya, Master, karena dia belum tapau nih. Ini ikat muda soalnya, Mas ya. Oke. Oke, kita ambil ikatnya, Master. Tinggal dulu ya. Kita ambil itunya. Mas, berantakan. Nah, kita mau modeling pakai ini, Master. Pakai belut. Oke. Ini belutnya kita potong-potong. Terus kita lolohkan ke pikat. Oke, gimana? Nanti kita tengok. Waktu udah dipotong aja ya. Ini kena pelanggaran. Oke, Master. Sekalian pertama-tama belutnya kita potong-potong dulu agar lebih mudah untuk memasukkan ke mulut ikat kita. Ini saya menggunakan belut hasil mancing saya di samping-samping sini ya, samping-samping rumah sini. Kita potong, kita bersihkan, kita buang isinya, kita potong kecil-kecil, Master. Oke, tak perlu menunggu lama, kita langsung poding untuk ikat pertama kita atau ayam pertama kita. Nah, satu ini kita masukkan badan dalam mulutnya. Oke, langsung ditelan. Nah, dan selanjutnya kita kasih lagi satu ayam, kita kasih 3 atau 4 potong ya, karena kita punya 3 ayam. Masuk lagi. Oke, kita masukkan satu lagi. Mantap, segar. Oke, master-master. Nah, satu ayam sudah selesai. Satu lagi. Oke, kita ambil pikat satu lagi ya. Oke, ini dia, Master, pikat kedua kita. Ini pikat blorok, Master. Ini ayam yang sangat langka warnanya ya, kalau menurut saya. Sangat susah saya mencari warna ini. Ini masih muda, Master ya. Kita poding juga. Oke. Satu masuk. Oke, ditelan. Yang kita kasih satu lagi. Masukkan lagi. Iya. Oke, yang terakhir nih bagian, coba kita pasti bagian ekor ya, Master. Wah, sudah tertelan, Master. Alhamdulillah. Oke, ini pikatnya, Master ya. Warna blorok, kalau orang ada bilang namanya peninting, bulu peninting. Oke, Master. Oke, kita ambil pikat satu lagi, Master. Nah, ini dia.
ayam muda kita lagi. Ini saya lagi memprospek ayam muda ya Master ya, untuk jadikan pikat yang handal ya. Semoga aja berhasil semuanya. Oke, ini kita kasih lagi Master. Satu masuk. Oke. Mantap. Kasih lagi. Oke, itu kawannya nengokin aja Master. Mantap. Oke. Boleh telan dulu Master. Susah bernapas dia Master. Oke, kita kasih yang terakhir karena masing-masing dari mereka dapat 3 bagian ya Master. Oke Master, selesai. Mantap, mantap. Oke, ini saya memiliki 2 pikat ayam hutan, 2 ayam hutan merah Sumatera ya. Nah, ini 2 ekor ayam hutan Sumatera. Mantap, mantap kan Master, ganteng-ganteng kan. Oke Master, kita taruh lagi ke kandang. Oke, para master-master pecinta kuping semuanya, putih-putih semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video saya bermanfaat. Apabila ada kurang dan mungkin ada salah beda pendapat, itu tidak masalah. Intinya saya menyampaikan untuk saling berbagi pengetahuan dan saling berbagi ilmu. Bila ada yang berbeda cara dan penerapannya, yaitu perbedaan pendapat antara para pemikat ya kan. Tidak perlu diperributkan atau diperdebatkan, cukup saling mensupport aja. Kita sama-sama pecinta kuping putih, sama-sama pemikat yang sama-sama saudara. Oke, terima kasih, saya akhiri video ini. Jangan untuk itu jangan saya ingatkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya sehingga saya disemangat dalam membuat konten-konten yang menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Karena lebih saya mohon maaf. Allahumma fikirlah wa mentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam kuping putih, salam lestari.